Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Ya, besok adalah tanggal 3 Juli bertepatan dengan penerapan PPKM darurat Jawa Bali ya. Dan ternyata kondisi jalanan pagi ini tidak seperti biasanya. Nah, untuk itu kami akan memperlihatkan kondisi jalan tol Jagorawi hingga ke lingkar luar. Tapi sebelum itu, ya, terima kasih untuk sobat kota semua yang telah subscribe dan juga sudah like video ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Yeay! Ya, sobat kota semua, kali ini kami berada di wilayah Cibubur ya, memasuki tol Jagorawi atau baru mau masuk tol Jagorawi. Dan seperti yang tadi sampaikan di awal bahwa besok tanggal 3 Juli adalah penerapan dari PPKM darurat Jawa Bali. Nah, dampaknya ternyata mungkin sebagian orang juga sudah mulai bekerja dari rumah ya. Kondisi jalanan yang biasanya penuh kalau pagi hari itu bisa dibilang semua penuh berangkat bareng ke Jakarta. Biasanya itu macet banget dari Jagorawi sini sampai ke tol Jor atau lingkar luarnya Simatupang itu tuh merayap padat gitu ya, paling bergeraknya hanya berapa kilometer per jam gitu ya. Dan ternyata kondisinya berbeda sekali dengan pagi ini. Nah, seperti apa, silakan saja ditonton ya. Kami mungkin tidak terlalu banyak berbicara karena nanti biar pemirsa atau sobat kota semua yang ingin melihat kondisi pagi ini seperti apa ya, kondisinya seperti ini gitu, yang memang sering mungkin lewat jalur Jagorawi menuju ke lingkar luar bisa melihat sendirilah kondisinya. Ini sangat berbeda. Nah, ini kurang lebih pukul 6:30 ya, atau jam 7 kurang 10 menit lah ya. Perjalanan jam 7 kurang 10 menit, dan ini biasanya kalau jam 7 itu sudah padat sekali di sini. Dan ternyata kali ini tidak ya, dan kali ini tidak, posisinya masih lengang sekali, bahkan sampai Simatupang pun lengang. Nah, tapi untuk yang perlu waspadai adalah untuk sobat keluarga semua, pada saat nanti keluar di menuju ke tol di Kampung Rambutan yang mau ke Cikampek dan mau ke tol lingkar luar kembali, waspada karena jalanannya sangat jelek sekali. Jalanannya lubangnya besar dan juga penuh dengan lumpur ya. Bahkan ada lubang yang sangat besar tuh sebelum pada saat di jalur truk di exit Kampung Rambutan. Itu ada jalan yang lubangnya besar sekali. Ya, mungkin saja silakan disimak jika emang tertarik untuk menonton ya, karena emang kami tidak mengulas tarif tol dan sebagainya. Kami hanya ingin memperlihatkan kondisi jalan tol Jagorawi menuju tol lingkar luar. Terima kasih. Sekali lagi selamat menyaksikan.
Ya, demikianlah video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.